Video kali ini saya ada sebuah monitor brand Philips yang dihadiahkan oleh kawan baik saya. Kalau anda lihat di sini anda nampak tompok putih yang mana ini adalah tanda-tanda polarizer monitor ini sudah rosak. Dan kerosakan ini berlaku daripada belah dalam, polarizer belah dalam yang rosak. Tapi kalau dilihat di sini belah luar pun dah mula menampakkan tanda-tanda untuk rosak. Jadi saya kena buka dulu monitor ni dan akan tukar ganti kepada polarizer yang baru. Kalau anda boleh lihat kat sini, pada waktu keadaan monitor dalam warna cerah ataupun warna putih pun masih boleh nampak polarizer yang rosak. Tanpa melengahkan masa, jom kita tukar kepada polarizer yang baru.
sekarang ni saya sedang bersihkan gum polarizer yang lama dan proses ni memang memakan masa yang lama. Dan kena betul-betul bersih supaya polarizer yang baru nanti tidak akan ada sebarang kekotoran yang akan membuatkan polarizer baru nanti timbulnya bubble. Tada, dah siap. Ha, bergurau aja. Ni masalah sebab saya salah pilih polarizer. Saya gunakan polarizer TV untuk monitor. Yang mana dia punya dia punya degree tu dah lain dan memang tak sesuai untuk monitor sebenarnya. Jadi saya buka balik link untuk pembelian tu dan saya beli yang baru. Jadi ini adalah setelah saya beli polarizer untuk monitor. Dah keluar biru. Okey ke tak? Dah betul balik dah. Ni baru betul yang sebenarnya kena beli polarizer memang sesuai untuk monitor. Jangan gunakan yang polarizer TV sebab degree dia lain. Itu satu pengajaran buat saya. So kalau anda nak beli polarizer, pastikan betul-betul polarizer monitor. Dan kalau anda lihat kat atas ni ada warna putih, itu sebab polarizer tak align betul. Dan belah kiri ni pula, kalau anda perasan, dia ada nampak sedikit gelap. Ini masalah polarizer belah hadapan. Dan saya akan tukar polarizer ni nanti. Dan sampai sini saja video untuk kali ini. Jumpa lagi nanti. Terima kasih kerana menonton dan please like and subscribe. Thanks.